Sampai saya ketemu dengan beberapa orang uh, untuk uh, bisa meyakinkan saya bahwa uh, sebenarnya ini akan sangat ditentukan oleh pelatih. Hmm. Saya bilang, "Saya harus juara." Artinya, apa? Saya harus cari tahu pelatih yang pernah merasakan gelar juara, hmm. dan yang kedua, mencari pelatih yang tahu dulu atmosfer sepak bola Indonesia. Syukur-syukur pelatih ini pernah tahu seperti apa PSM. That's it. Itu persyaratan saya. Hmm. Saya cari referensi. Ketemu sama oh. salah satu pengurus PSM. Hmm. Dia tawarkan saya Robert Albert. Albert, Albert. Saya mencoba mencari referensi. Ketemu. Saya bicara sama dia. Dihubungkan lah sama dia. Hmm. Saya bicara sama dia. Bicara sama dia. Suka atau tidak suka senang atau enggak senang uh, Robert banyak memberikan saya masukan-masukan terhadap sistem pengelolaan sepak bola dan pada saat itu kita mengganti hampir seluruh pemain pada saat itu saya uh, sebelum jeda transfer kita sudah pecat-pecat nih Sampai kita berada di nomor 17 dari 18 peserta Aduh. Tiga kali kalau nggak salah berturut-turut kalah di kandang Aduh. Awal pertemuan saya dengan supporter Saya di demo habis-habisan setelah pertandingan Ditunjuk-tunjuk eh. Saya juga bilang sama mereka Di dalam kepala saya ini mungkin bukan sebuah Sebuah apa namanya Bukan sebuah Uh, apa uh, pernyataan yang harus saya respon karena ini kan menurut saya ini bukan liga resmi hmm. kayak gitu ini bukan liga resmi ini kita mencoba cari bentuk untuk masuk ke liga sebenarnya tahun depan ya, karena tahun-tahun depan itu sudah bisa karena kita sudah lepas dari bandnya fifa tapi karakter uh, supporter psm itu memang beda <laughs> saya tidak bisa pungkiri itu ya, betul sangat sedih melihat apapun itu bentuknya, even itu pertandingan persahabatan, kalau kita kalah mereka kan kecewa, betul, betul. seperti itu. dan ini sangat berbeda. di situ saya pahami bahwa <coughs> saya nggak bisa main-main ini hmm. dengan dengan keadaan yang seperti ini, nggak bisa saya main-main. Hmm. mereka datang demo, semuanya menyampaikan, nggak bisa pak, nggak pernah kita kalah ini di kandang sampai selam banyak ini, tidak pernah. ada bisa bilang oke okay, begini. <coughs> Hari ini kita bikin perjanjian. Saya sampai di putaran kedua pemain saya terbentuk. Saya kalah di kandang, ya tiga kali berturut-turut. Jangan bilang kamu demo. Saya yang angkat kaki tinggalkan ini klub. Komitmen. Saya bikin komitmen sama mereka. yang baik pak jalan. Putaran kedua datanglah empat pemain asingnya PSM yang baru empat empatnya itulah yang namanya Ronald Hispu, itulah yang namanya Kwan Jun, itulah yang namanya William Jampluin. dan Luis Ricardo. Empat ini ditambah beberapa pemain-pemain lokal, termasuk kalau tidak salah Titus Bonai pada saat itu bergabung. Ada beberapa di putaran kedua yang kita ambil, ada juga beberapa mantan teman-teman PSM yang kita balikan masuk ke dalam yang pergi merantau. Alhamdulillah, hasil dari posisi 17 kita pernah itu main tidak kalah dalam 12 pertandingan. Hmm. Kita finish di posisi kelima pada saat itu. <laughs>